Pengakuan Lucinta Luna yang tengah hamil mendapatkan banyak kritik dan hujatan. Karena kerap dihujat netizen, Lucinta Luna kini ngambek dan mengaku ingin pindah negara saja. Kenapa sih media-media ini suka bikin geger berita nggak benar? Kata dia. Dipikir gue sundel bolong apa ya? Kok segitunya kehamilanku dikutuk pindah geser ke belakang? Tulis Lucinta Luna. Lucinta Luna membeberkan niatnya untuk pindah ke negara kediaman calon suaminya. Hal tersebut lantaran Lucinta Luna tak tahan terus-menerus dihujat netizen. Melansir dari laman Instagram Lucinta Luna pada Rabu 27 September, perempuan berusia 34 tahun tersebut memposting pemberitaan negatif soal dirinya. Ia begitu heran mengapa kehamilannya itu dituding hanya settingan semata. Bahkan, Lucinta pun mengatakan bahwa kehamilannya sudah dikutuk. Lucinta muak sehingga ia berencana untuk pindah negara saja. Papa Alan cepat pulang bawa pergi aku aja. Pindah ke negaramu bersama bayi-bayi kita, sambungnya. Alih-alih menceritakan kesedihannya, Lucinta malah kembali dihujat.